This is Faizet Music. Hai guys, selamat datang di Bola Indonesia TV. Gimana kabar kalian semua? Harus tetap sehat ya, karena sehat adalah nomor satu untuk saat ini. Stadion terbaru ibu kota yang kini masih dikebut pengerjaannya yaitu Jakarta International Stadium atau disingkat JIS. Rencananya akan rampung dikerjakan dan diresmikan pada Desember 2021. Meski demikian, penyelesaian pada bulan tersebut hanya untuk stadion dan belum untuk area atau fasilitas lainnya. Saat ini, pembangunan Jakarta International Stadium sudah selesai hampir 70% atau 69,9%. Beberapa fokus pembangunan yang dalam tahap penyelesaian salah satunya yaitu RAM atau Jalan Akses Menuju Stadion, baik untuk sisi timur dan barat. Selain RAM atau wilayah yang menghubungkan antara RAM dengan stadion, akan dikejar penyelesaiannya pada Desember 2021. Bagian kulit luar dari Jakarta International Stadium juga akan dikejar pemasangannya. Penggunaan rumput di lapangan utama sama dengan yang digunakan di lapangan latih yang sekarang pengerjaannya telah rampung. Lapangan menggunakan rumput hybrid yang memiliki ketahanan 3 kali lebih lama dibanding rumput natural. Dan seperti apa progres dari pembangunan JIS atau Jakarta International Stadium ini yang akan memiliki kapasitas penonton 82.000 orang tersebut? Kalian bisa melihatnya dalam tayangan ini, guys. This is Faizet Music. Oke, itu tadi update terbaru Jakarta International Stadium. Cukup sekian dari kami guys. Tetap pantengin Bola Indonesia TV di video-video mendatang ya. Dan jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Karena kami akan selalu memberikan informasi sepak bola Indonesia cuma buat kalian. Bye-bye guys. Salam Bola Indonesia.